Gunakan secarik kertas ini dan seputung pensel untuk renungan sepanjang masa. Saya, si penulis Rosli Dobi, dalam lindungan permai. Saudara-saudara dan saudari-saudari seperjuangan, saya tak lama lagi akan meninggalkan jejak tanah tumpah darahku yang kucintai. Dan utama sekali ayah bunda yang kukasihi dan saudara-saudara semua. Dengan nama Allah, sifat pemurah dan pengampun, saya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf atas kesalahan saya yang telah terjadi selama ini. Saya mengaku dan terima apa-apa kesalahan di dunia ini. Saya tak gentar. Saya tak takut mati. Saya terima hukuman yang telah dijatuhkan di mahkamah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, saudari-saudari di akhir kelak balik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, berjuanglah, jangan mundur, majulah ke hadapan. Sungguh begitu, saya sudah sanggup menghapuskan orang putih yang berasing dan datangnya. Tetapi saya sudah tidak ada di dunia ini. Nama saya tetap harum di seluruh dunia segenap penusuk. Amin ya Rabbul Alamin. Berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Pak Sumarja. Allah sahajalah yang akan membalas budi jasanya dengan penuh layanan, nasihat yang belum pernah didengar oleh saya. Dari awal hingga akhir,
may sit down now. Come on. Any takers? Any money? Thank you, Mr. Chong. Thank you, Mr. Chong. Mas, ini. Rosli, can you help me? Carry this book? Yes, Mr. Chong. Lambat gila si Rosli tu. Very good, Rosli. Rosli, can you help me? Bukan salah kamek yang suka dengan kamek. Siapa suruh kita lambat gila? Hei. Ikut zaman mulut kita aja, madah kami lembah ya. Senang je. Soalan senang pun saya dapat jawab. Oh. Siapa sampai padang buah paling akhir, nya kena belanja ais kepal. Ya, mesti jumpa Ani tu. Azman, ingat, kami mau dua ais kepal. Okey? Jom! Wai! Wai! Wai, sudah-sudah!
pun sit down. Mr. Noble Clark. The British government has received your letter of resignations and we have no choice but to accept all your resignations. Telah menerima surat peletakan jawatan anda semua. Dan justru itu pihak kami tiada pilihan tetapi menerima semua peletakan jawatan anda. Kena ya. Bang. Bang. Apa nak digagau gila ya bang? Bang kerja minta. Minggu sekolah pun kerja. Nak. Mau nunjuk rasa sipu hati dengan sedap British. Ambil alih Sarawak dari ibu. Kerajaan British akan mengambil tindakan atas setiap pegawai kerajaan mengikut Sekular 9/1946 yang terkandung undang-undang berikut. Kerajaan mengharapkan dan mewajibkan kesetiaan penuh dari semua yang bekerja dengannya. Siapa sidaknya tok semua bang? Parti-parti anti-session lah. BBM. PGMS. Sekian kita orang saya tahu. Terima kasih bang. Mun mau nunjuk perasaan si puas hati pun ibu dah sampai mau kerja. Sesiapa yang berbuat demikian akan ditahan dan dihadapkan ke mahkamah untuk kesalahan khianat. Apalah faedah sidaknya dapat dari nunjuk perasaan tu. Buang masa aja. Hey. Apa kita pada? Buang masa. Dan kali mungkin kita mau kelakar apa-apa. Nangga tempat dulu. Bila kita pada, perjuangan kami semua buang masa. Kita dah kecilkan hati kami orang semua. Terutama cikgu-cikgu di situ. Sidaknya baru je letak jawatan. Maafkan kami bang. Kami ada niat mau kecilkan hati abang-abang semua. Nah bang. Kami bang ada niat. Itu saja dari Mr. Noble Clark. Who did this? I did not do any of the sort. Don't think you can get away from this, Sarah. Excuse. Siapa nama kita? Mek-mek, Rosli. Tok Seman. Tok Tajuddin. Ya, Gajis. Ya, Jamaluddin. Ya, Wan Bakar. Kita semua tu dari sekolah Metodis ke? Tahu. Kita orang si dengar radio ke? Kita setahu ke apa nak jadi di Melayu ni? Indonesia. Di India ya. Kita semua mau keluar dari koloni British. Kita di situ aja. Kena kita tu mau terus jadi koloni sedak ya. Ibu duduklah ke pompong je. Ibu dengar lagu je dalam radio. Dengar juga berita. Mangan. Min. Tau sepi. Mungkin kita orang tu lagi. Pasal perjuangan tu. Datang kita di markas PTM esok. Tengah hari. Lepas tu, masa nak sama. Cari kami orang di sini. Duduk. Bang. Tunggu. Apa nama bang? Musidi. Nama kami Musidi. Sakit ma. Ibu buat insu tu sudah dah pula. Kau macam ni dek.
Allah, lupa kami. Ya lah kita tu ko. Berapa kali dah kami pesan? Dah ala-ala. Bol, bol, bol. Allah, tak tambah ambil pas mandi. Hari ni Dobby. Apa pula kita? Kata-kata mesti lucu, Rosli. Kita ibu. Ini udah lagi. Ini berapa kali udah kami madah? Ibu macam bang kami? Ini ada kami macam sudah kita. Kami macam sudah kita kita aja. Wah, pada kita. Habis kita ni cakap macam apa? Ini. Tuan-tuan nak minta hutan kami ke? Rosli, umur kita tu dah 15 tahun. Jangan nak berperangai macam biar 10 tahun. Dahlah, Yaya. Kelak Mak jahit baju, ya? Tapi kenapa pisak di tengah, ya? Tak semua salah Rosli dengan Ani. Ya. Nak penting kita nikah. Menang, si? Menang. Habis dia. Kena kita nangis. Rosli. Minggu depan habis sekolah. Bapak mau kita narik Bandung di kebun. Oh, Pak. Pak. Pulang dari sekolah, Tek. Kami, Seman. Tajuddin, Jamaluddin main bola padang. Baru je nak main, kami nanggar ramai orang bimpun depan ofis British. Ada mengenang kah? Tidak lah, Pak Lui. Eh, Rosli. Sidak pegawai perintah dengan cikgu-cikgu suruh perintah. Unjuk perasaan dengan British. Ada orang madah. Tidaknya semua berhenti kerja kan nasib puas hati dengan sidak British. Kita jangan nak ngikut gerakan-gerakan ya, Rosli. Nak. Kita nanya kami kena. Dah jelas ya, Rosli. Sidak cikgu ya berhenti kerja nak mengkam British. Walhal kami anak murid nak bergantung dengan sidaknya. Apa jenis manusia nak sanggup meninggal tanggungjawabnya. Kita mau bercampur dengan orang macam ya. Tapi bukan cikgu. Jak berhenti, Pak. Kau bentar pun sama juga. Sidaknya, patut bersyukur dapat hidup aman di negara Sarawak tu. Si ada perang, si ada sengsara. Kita jangan nak cari hal, Rosli. Ingat kita. Oh, Pak. 338. Ingat angka ini. 338 orang kaki tangan kerajaan telah meletakkan jawatan di seluruh negara Sarawak ini sebagai tanda penentangan terhadap penjajahan Inggeris. Mereka ini termasuklah di Sibu ini. Apakah besar pengorbanan ini? Besar! 338. Bagi saya lebih tinggi nilainya dari 1 juta pound yang diterima oleh Church Wenner Group sewaktu menyerahkan Sarawak kepada Inggeris. Benar! 1 juta pound! 1 juta pound untuk bumi dan seluruh rakyat Sarawak ini. Betapa hinanya kita di mata mereka. Masakan minyak yang dikorek oleh syarikat milik British, Anglo Saxon Petroleum Company pun nilainya lebih dari 1 juta pound. Apakah kita merasa hasil bumi
adalah tidak. Judge Benbrook telah mengikat kontrak dengan syarikat Anglo-Saxon Petroleum Company selama 75 tahun. Dari 1909 sehingga 1984, 75 tahun. 1984, saya pikir kita semua sudah masuk kubur. Apakah kamu merasa hasil bumi kamu ini? Tidak. Kerana dasar British hanya memberi manfaat kepada bangsa British. Ambilnya mati! Mereka tidak akan melepaskan Sarawak kepada kita. Sebaliknya, mereka akan meneruskan rancangan di Sarawak ini dengan tujuan untuk menghapuskan suara rakyat Sarawak yang menentang polisi penjajahan British. Kita tentang! Balik-baliknya! Apabila anak saudara Judge Benbrook, Anthony Brook, minta untuk masuk ke Sarawak bagi menyelesaikan masalah penyerahan Sarawak, mereka halang. Dan apabila kita bising, mereka keluarkan sikelenai untuk tutup mulut kita. Kita tentang! Ambil balik! Hari demi hari, dan selagi kita tidak membuka telinga kita dan membuka mata kita, selagi itulah kita tidak merdeka. Ini aja nanti. Maaf. Malu. Minum lah, bang. Terima kasih, Mishidi. Kami ingat kali itu, British mesti rasa tergugat. Yang benar. Mesti. Mesti ya. Ini setidaknya rasa. Si mudah mau duduk Sarawak tu. Mana orang stok si mau meri kita sama? Nek tu, orang British tentu si tentu arah. Gagong ngemas barang mau beli di England. Yang gagong sudah. Kami takut sedangnya British cek jalan lainnya. Ha, kenapa, Pujang? Awaklah, yang nak diam setok lama. Tahu jalan sedangnya British ya. Lihat gila. Benar ya, Pujang. Kami sanggup di rumah sidaknya. Ha. Ngemas barang. Carikan perahu tambang. Kirum je. Balik di England. Kami tolong kita sekali. Perahu je. Cara kita tu masih cukup mau ngalau British. Apa nak secukupnya, Ramli? Sabarlah, Bang Ramli. Kami orang semua tu pun baru je letak jawatan. British ada duit. Setidaknya boleh maya orang lain untuk ganti 338 orangnya. Masuk kita, Min. Tapi, Bang Ramli, kita sama-sama dengan parti lain suruh Sarawak tu. Kan sibuk je. Oh. Kita ingat British ambil kisah ke? Ha? Bakrof, Nobel Club, ya keras kepala. Kami berani sumpah dengan nama Allah, sidaknya si Khan tinggalkan Sarawak. Ramli. Sikit aja cara mau mengalau British. Dengan darah. Sirat. Cuba kita mikir. Ahli kita ramai. Kita boleh tubuh soja dari kalangan ahli PPM. Kita latih sidaknya bagus-bagus. Lepas dia kita nyerang British. Orang kita muda. Ha? Kuat, sasa, tanggahan tu.
ha? Amin. Ha? Kita ada Jack Moody, Mek Mushidi, ha? Mek Mushidi besar tubuhnya. Ibu lupa. Kita ada Cik Osman. Dan Osman lah. Pun lebih sidak nak tubuh kecil juga Abang Andi. Kedak Wan Zin ada silat ke? Tapi nak, memang semua tu bukan soja Abang Andi. Makan masa lagi mau latih semua orang jadi soja. Benar sih? Hah? Tinggalkan kami orang. Abang Ujang, tunggu dulu. Ibu kita mau ngasuh miap-miap untuk semua kami. Kami si akan benarkan. Tak si ada pilihan. PPN tu bukan parti nak ganas. Tapi sampai kini tu, apa nak PPN olah si bawa apa-apa perubahan? Apa lagi kita mau? Apa? Kita nuduh PPN tu segera. Mari kita protes. Minggu ia pun kita protes. Apa lagi? Kok sian. Si cukup. Bukan kami si kenal dengan kita kami. Kami rasa ibu kita maulah ke kata. Hanya kerana kita masih marah dengan sidaknya British sebab sidaknya pecah kita dulu. Ibu macamnya. Pak Ujang, mun British si pecah kami dulu, kami akan berhenti jua. Tu bukan pasal kami. Tu pasal PPM. Kami si mau ahli kita hilang rasa yakin dengan kita. Mun kita si mula apa-apa. Kata putus daya adalah si. Dan aku si mau kau hasut ahli kita pasang benda tu lagi. Rasulullah pun si pernah guna kekerasan untuk meyakinkan dan menyebarkan agama Islam. Tapi sekurang-kurangnya Rasulullah mula sesuatu untuk naikkan nama Islam. Apa nak kau pula untuk PPM? Dari PPM je, kami rasa kita boleh dapat 200 orang. Tapi, pun kita gabung dengan parti-parti lain, lagi besar pasukan soja kita. Apa kita akan merepek tu? Hah? Abang sirat ya, saya akan setuju. Kami pun si setuju. Awang Rambi ya, dah naik gila adanya. Habis ya, kita mau neguskan usaha kita dengan cara nampak poster. Ya? Orang bicisip macam pun, men. Kita orang mau berperang kah? Cuba sabar dulu. Polah sikit-sikit. Banyak benda besar mau dimikir tu. Kedak apa? Sekolah rakyat. Cikgunya pun siap dah. Assalamualaikum. 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 Sini. Datang juga di sekolah. Tadi kita ada sekolah teris. Hah? Eh. Hah. Ni Rosli. Oh, ianya. Jadi macam ni. Kita dapat faham si perjuangan PPM tu. Kami minat gila dengan ceramah Pak Ramli tadi. Jadi, kita jadi sih masuk PPM. Oh. Dan kami mau tahu macam mana cara untuk kami nyumbang usaha kami demi perjuangan tu. Sekolah rakyat ya kekurangan tenaga pekerja sebab kejadian 338 tu. Jahitlah tenaga silap biar sekolah ya. Ya wajar cikgu silapnya sini fikir panjang. Tapi mak, mun cikgu-cikgu tu si berhenti, kelab British nangkap sidaknya. Memudahkan diri je. Memudahkan pelajar sekolah. Kini tu, pegawai-pegawai perintah dan cikgu-cikgu nak kerja sini. Macam ni sidaknya nak nyara diri. Ya. 338 pegawai dengan cikgu, si kan berhenti suka hati. Sidaknya semua ada perancangan masing-masing lepas letak jawatan sidaknya tu. Kita ibu bingung lah. Nak jelas pengumumanan, nak sedaknya rela ambil demi Sarawak tu. Jadi, kami, Seman, Tajuddin, Jamaluddin dan berapa orang lagi akan awal diri jadi tenaga pengajar di sekolah rakyat ya. Cikgu suka rela. Bah, macam ni dah dengan sekolah kita. Si ada orang lain kah? Ya.
Kita ibu ngarap orang lain mengolah benda baik. Mungkin kita ngarap orang lain. Lepas ya, orang lain ngarap orang lain lagi. Tapi pasal semua orang ngarap. Kami dah mada. Kita jangan masuk campur hal anti-session ya. Kami cuma neman kawan-kawan kami saja. Tapi lepas kami dengar apa daripada Pak Orang Beli Ketua Bahagian Ketiga, ada nak benar kata-katanya. Kita harus berjuang. Mostly, umur kita baru 15 tahun. Kita sih faham apa maksud perjuangan. Semua orang di Sarawak sedang berjuang tentang kemerdekaan. India dengan Malaya dari British, Indonesia nun dari Belanda. Kerana sidaknya menang-menang ditindas, ada kita nemu wang kebeluran. Ada kita nanggap perang. Ada. Bumi Sarawak dicabul British tanpa kebenaran kita. Dah, Rosli. Selagi kita diam debah atap rumah tu, selagi ialah kita akan dengar cakap kami. Faham kita? Kami berbelah bagi. Kami si mau engka dengan bapa kami. Mun kami si mula apa-apa, kami akan rasa bersalah. Kena kita harus rasa bersalah. Kau mula sesuatu pada jalan yang benar, sekiranya kau sik merasa beban ketika melakukannya. Bang, you tak nak tidur kah? Anak-anak kita dua dah besar-besar, dah bangun. Masing-masing dah ada fikiran dia pun. Kita asyik sedar kah, bang? Tak dua Rosli ya, sama aja. Rosli ya masih nembiak, baru jawab tahun sunat. Apa nak ditau menau ya tentang perjuangan? Tapi nyaya macam kita. Bukannya senang ya. Kini tuknya ada peluang. Munnya mau hidup senang. Kita pun tak tahu macam ni panggil Osli ya. Kami si mau nasibnya macam nasib kami. Baru nak masuk 16 tahun, dah memandi nak berjuang sia-sini. Tak tahu kanya apa nak dipolahnya ya. Darah nak mengalir dalam badannya. Darah pejuang juga. Bang, dengarlah lo. Kita pun sama juga dulu. Macam ya juga. Bukannya kita tak ada pilihan. Kita boleh nerima pemerintahan di Palembangnya. Kak Ya diam di sini aja. Tapi kita si mau. Kita melawan. Kita mau berjuang juga. Kita diam ke situ. Ya lain.
Ngapa ajak lainnya? Sama ya juga. Bang, jangan tak madam semangatnya, bang. Jai hati mak nanggalnya. Ini ada benar-benar nak mulah benda bagus, bang. Tanda ajaknya. Sekurang-kurangnya, ini ada mulah amal bakti lah dunia tu. Kita mau nanggalnya mendundun ngembiak si bagus. Biar cari. Si mau nak. Ya. Tanda ajaknya mulah benda bagus, bang. Baiknya mau nulung. Dengar tak, bang? Tak tu. Asli. Pak, bujuk Amir. Ingat kita pergi di laut? Nari nak tok pun kita si tahu. Tok, tanda kita. Nah. Minggu depan habis sekolah kita. Sibuk nolong bapak. Kenapa? Kita habiskan kerja kita dulu. Jaga kami. Jadi kami boleh ngajar di sekolah rakyat. Oh. Tapi kita mesti janji kita siakan lupa pelajaran kita. Kita mesti dapat sekurang-kurang nombor 3. Oh, kami janji. Mungkin kita mungkin janji. Kita berhenti. Oh, Pak. Kami janji. Eh, Tuan Haji tu. Kita tetap nombor 3. Mama Haji sampai lah, ya. Ya, 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 ya. Munya pakai baju kurung, ngasahnya. Nyata situ, nyata situ. Malu-malu indah. Ya, kami pun paham. Tumpan tanya. Sini pejabat guru besar? Kena. Kami cikgu sukarela sekolah tak? Kita ahli PPM ke? Ahli rasa PPM. Oh, sama kedak kami orang lah. Oh, camialah bunyinya. Bingung juga kami. Mun kita sidak perintah tek, udah ditangkap kali kami. Ibu takut. Kita orang pun ahli rahsia PPM. Nama kami Tajuddin, Ya Jamaluddin, Ya Seman, Nok Pemalu tok Rosli. Kita seorang je. Oh, mau cuba-cuba. Kami belajar sampai darjah 6. Kami mengajar sekejap di muka. Tapi keluarga kami pindah ke situ. Jadi kami terus berhenti. Kita orang semua ada pengalaman mengajar? Mengajar sedar. Diajar lagi masih. Maksud kita? Kami orang belajar di sekolah Methodist. Assalamualaikum. Salam. Para sukarelawan. Oh. Oh. Masih. Yuk, ikut kami. Doloknya ada 7 orang di kursi. Kita ada 5 orang. Oh. Siapa nak pentingnya kita ada cikgu nak pakai ngajar. Mata pelajaran apa nak diajar di situ? Nok biasalah, bahasa Melayu, ilmu hisap, agama. Ingat, agama. Sains, bahasa Inggeris dengan ilmu alam si ada. Tok sekolah rakyat, bukan sekolah orang putih. Hmm? Jom, kami nunjuk kelas. Ya? Ya? Tok kelas 3.
Kelas 2. Kelas 1. Tok, bilik go. Kita ganti kelas di situ. Untuk senang kerja, kita orang kena ngajar bergilir-gilir. Tok Haji, ni murid-muridnya? Dah seminggu kami murid sidaknya cuti. Esok kami nonggar, sidaknya balik. Jom, masuk bilik kami. Buku-buku teksnya. Kita ngajar sidaknya bahasa Melayu, Jawi dan agama dengan ilmu hisab. Tok Jak, buku teks untuk anak murid sini. Buku-buku untuk anak murid si anak. Buku untuk cikgu tak ada. Kami rasa murid-murid ya dia ajar membaca dan menghitung si lebih dari ia. Kenapa macam ya? Sidaknya si mau orang kita lebih pandai lagi dari sidak. Yalah sebabnya. Tapi Rosli, macam ni kita mau ngajar? Buku saya dah. Bahan bacaan saya dah. Macam-macam saya dah. Kita cari itia. Kita mesti pastikan ilmu nak kita dapat di sekolah Methodist dikongsi dengan adik-adik kita di sekolah tu. Nah. Kami pulang dulu. Mak nak tolong mak kami untuk kena kahwin rusak. Kita mada mau jemput Norian. Siapa? Siapalah ibu sesusah? Siapa? Kakak kami, kami Lusa. Jemput datang, mbak keluarga sekali. InsyaAllah. Terima kasih, Rosli. Sama-sama. Kami pulang dulu. Hati-hati, Rosli. Entah. Siapalah ibu susah. Kami pulang lho. Thank you.
Durian. Terima kasih yang datang. Nanti ada di atas. Ikutlah naik. Terima kasih. Durian. Oh, Zikir. Kami lanjutlah. Nang kacak si Norian. Karena pantun semangat lepas. Kita nikah je lah kan ya. Iyalah rancangan kami. Patunlah kami memintalah balas. Pantunlah kami memintalah balas. Saya tak pandai membuat tata. Bosli. Tajudin, Ren, kita bertanda. Aduhai sayang membuat tanda. Menyusun hanya daun, menyusun daun ku coba dulu. Menyusun hanya daun, menyusun daun ku coba lagi. Saya tak pandai membaca kitab. Saya membaca kitab. Menjawablahnya pantun, menjawab pantun ku coba dulu. Menjawablahnya pantun, menjawab pantun ku coba dulu.